Oh,
mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih. Bapak Ibu, kantongnya masih ada, belum dimasukkan lagi. Masih ada di sini dan masih ada di belakang. Kita ingin berdoa sama-sama. Untuk apa? Sebelum diikat kantong-kantong ini, mari kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita berikan ke jalan Allah, dari Allah kita kembalikan kepada Allah, semoga Allah berikan keberkatannya. Ya Allah, mari kita angkat tangan meminta doa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana doa orang yang memberikan sedekah itu makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karamahnya para aulia-auliamu, dengan keberkatan para ulama-ulama-Mu, ya Allah, dengan keberkatan malam An-Nisfu min Sya'ban ini, sebanyak bintang di langit, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, yang keturunkan rahmat-Mu yang mendarat dunia ini, ya Rahman. Kami mohon kepada-Mu, setiap apapun yang kami keluarkan untuk jalan-Mu di malam ini, ya Allah, yang kami masukkan ke dalam tabung untuk membangunkan kembali Masjid Al-Anfar, agar Kau gantikan dengan lebih banyak lagi, ya Allah, rezeki kami. Ya Allah, agar Kau gantikan rezeki kami dengan lebih banyak lagi, ya Allah. Ya Rahman, apapun yang kami masukkan dalam tabung itu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kami kesehatan, agar sebelum kami keluar dari tempat ini, Kau telah menyehatkan kami, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah. Dengan kesehatan itu, agar kami terus melaksanakan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, berapapun yang kami masukkan untuk membangunkan kembali rumah-Mu pada malam ini, ya Allah, yang Kau turunkan rahmat-Mu di muka bumi ini, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang akan berada bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepada-Mu agar kami dapat bergandeng bahu bersama dengan Rasul, agar kami dapat menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami dapat mencium dahi dan pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami dapat memimpin tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dan mohon kepada-Mu, ya Rab, lepaskan kerinduan kami kepada junjungan kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dengan keberkatan malam ini yang kami berikan sumbangan untuk Masjid Al-Anfar ini, ya Allah, agar Kau kurniakan kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang alim, yang bakal menggantikan orang-orang yang alim, orang-orang para ulama-ulama, ya Allah, yang memimpin anak-anak di masa depan, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, berikan kami kesenangan kehidupan di dunia dan kesenangan kehidupan di akhirat nanti, ya Allah, dengan rezeki yang Kau berikan pada malam ini, dan kami kembalikan balik kepada-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mu'izz al Kiram, fataqabbal minna, ya Allah, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bibarakati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, بالقبول إلى حجة رسول على هذه النية وإلى جميع نية صالحة. الفاتحة. Bapak Ibu, semoga Allah kabulkan doa-doa kita pada malam yang penuh dengan pengabulan doa nanti, diaminkan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada semua relawan yang sedang tabung, sebelum kita berikan kepada Masjid Al-Anfar, mari kita ucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah berikan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Berikan baik-baik, dilepaskan kepada pihak Masjid Al-Anfar. Bapak Ibu, majlis kita belum selesai. Dia balik nanti, kita tenang-tenang, kita relax-relax, nak pergi makan dekat Sembang Betul ke, nak pergi mana ke, segera kita salat dulu.
Ini kalau balik nanti dah ngantuk dah apa tak nak salat. Malam ini malam yang paling banyak kita diminta banyak berdoa. InsyaAllah bagi jangan-jangan kita sudah ada di sini, kita akan hanya selawat kali selepas ini dan kita balas dulu ya. Dan kepada yang belum ada wudhu, silakan ambil wudhu. Yang sudah ada wudhu, mari kita betulkan shaf. Dan kita minta kepada Akhi Narobah untuk ajarkan untuk kita salat isya. Kita betulkan shaf. Sekarang kita ingatkan Akhi Narobah untuk ajarkan. Hello!